Maksudnya? Bukan gimmick, tak, kita memang baik. Kita selesa sesama sendiri. There are certain people in our life, bila kita jumpa, kita boleh klik. Ada orang kita kena jumpa banyak kali baru kita boleh cipta chemistry tu. Tapi saya dengan Jana, sebab kita jujur dengan diri sendiri, kita berkongsi rasa, berkongsi nasihat sesama sendiri. Jadi benda tu jadi natural, dia tanpa paksaan apa-apa. Tapi peminat approve. Peminat approve? Restu, bukan restu lah. Approve restu lah. Suka-suka. Wow. Secocok. Amazing. Tak adalah. Jodohkan kami sebagai sahabat yang baik. Sebab saya memang appreciate dia dan dia pun memahami saya. Saya rasa dia seorang yang sangat baik, seorang yang sangat tabah, seorang yang sangat kuat dan kualiti-kualiti yang ada pada dia, saya respect dan saya inspired, dan mungkin saya juga ada certain qualities yang dia boleh resonate, yang dia boleh appreciate juga. So yeah, there's no such thing as friend zone, tak ada apa-apa sebab tak ada percubaan pun untuk kita ke arah itu, tidak. Kita memang sahabat, saya masih single. So maksudnya tak ada lagi, belum lagi terbuka ke arah saya nak berkawan dengan sesiapa. Saya dah sampai ke tahap yang saya tak mencari dan tak menanti. Saya mengharapkan, bukan mengharap, saya tak mengharap. Saya tak mengharap ataupun menanti. Cuma keadaan tu mungkin akan ada berlakunya satu perhubungan tu kalau ada magic daripada Allah. Itu saja. Kalau tanya saya, memang saya tak mencari ataupun menanti. Kalau tiba-tiba Allah kata, okay, sekarang ni aku yang hantarkan kau somebody I start with open heart. Saya, especially at this phase of life, kita dah makin matang. Saya dah makin matang, saya dah makin chill. Saya dah tak macam dulu lagi. Dulu saya terkejar-kejar banyak benda kan. Kita muda, kita terkejar-kejar, kita banyak fikir benda yang tak perlu diperbesarkan, kita besarkan. Jadi benda-benda tu yang membuatkan hubungan yang terdahulu tu gagal. Tapi benda tu pun dah berlaku dan saya pun mendoakan yang terbaik untuk dia. Bagi pihak saya pula, saya banyak belajar. Dan ya, yeah, kalau tanya saya sekarang ni, kawan-kawan saya tahulah yang saya dah lain. Dah lain in a good way, saya pun rasa. Cara saya handle certain things pun dah tak sama dengan cara saya handle masa umur saya few years back. Maksudnya kalau ada yang datang bertandang di hati, wanita itu lebih bertuah lah kali ini untuk dapat penatian yang baru. InsyaAllah.